Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih menjelaskan begitu besar keistimewaan Sayyidah Khadijah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijata lam yakun yas'am min tsana'in 'alaiha wastighfar. Rasul itu bila menyebut Sayyidah Khadijah tidak pernah merasa bosan dari memuji dan memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika menyebut Sayyidah Khadijah, pujian demi pujian keluar dari Rasulullah. Nah, Sayyidah Aisyah selalu mendengarkan ketika Rasulullah berbicara, selalu mendengarkan ini Rasulullah ketika menyebut Sayyidah Khadijah, enggak lepas dari pujian kepada Sayyidah Khadijah. Sehingga pernah suatu saat fadzakara hadza yaumin, pernah suatu hari Sayyidah Aisyah itu mendengarkan Rasulullah menyebut Sayyidah Khadijah. Fahtamalatnil ghirah. Terbawa suasana. Sayyidah Aisyah baper. Terbawa perasaan sampai cemburu dengan besar. Saking cemburunya beliau berkata, laqad awwadakallahu min kabiratis sin. Allah sudah memberikan kepadamu ganti dari perempuan yang sudah tua. Itu Khadijah sudah tua, bahkan sudah meninggal. Allah telah mengganti untukmu dari dia, sudah ada gantinya. Artinya apa? Maksudnya Sayyidah Khadijah Sayyidah Aisyah enggak perlu sudah nyebut Khadijah, sudah ada gantinya. Beliau berkata, "Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba ghadaban syadida." Ketika Sayyidah Aisyah mengatakan hal tersebut, Rasulullah ini terlihat marah dengan marah yang sangat besar. Wasaqatat min jildi. Saking besarnya murkanya Rasulullah, itu Sayyidah Aisyah seakan-akan kulitnya itu terkelupas. Ya kalau bahasa kita itu apa? Benar-benar down. Karena marahnya Rasulullah, ya perempuan itu seperti itu. Jadi perlu digertak. Kadang-kadang perempuan itu menang gertak. Kalau kita sebagai laki-laki digertak ikut, kalah wis. Selama-lamanya akan tunduk. Kalau sudah lelaki itu tunduk sama perempuan, ini bertolak belakang dengan firman-Nya Allah. Yang harusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini diwali akhirnya nanti. An-nisa'u qawwamatin, qawwamatun 'alan rijal. Harusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena itu kalau dibentak perempuan, itu antara dua. Antara diamnya kita itu bukan karena takut, artinya tetap tegas walaupun enggak balas dengan kemarahan seperti yang dilakukan Sayyidina Umar, atau kita bentak balik kita marah dengan dia bukan dengan suara, cukup dengan diam, yang membuat dia terdiam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah mengutarakan perkataan yang enggak pantas menurut Rasulullah,
dengan berkata Rasulullah diganti dari perempuan yang sudah tua. Kan kalimat sebetulnya enggak pantas. Coba Allah sudah menggantimu dari Khadijah, ada pengganti dari Khadijah, itu masih mending. Ini dari perempuan tua. Marah Rasulullah dan terlihat dari wajahnya Rasulullah. Sehingga Sayyidah Aisyah itu benar-benar down. Lalu berkata Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka, berdoa, Allahumma innaka idza adhabta ghadaba rasulik anni lam u'id li dzikriha bisu'in ma bakitu. Ya Allah, sesungguhnya bila engkau menghilangkan kemurkanya rasulmu dariku sehingga rasulmu enggak murka lagi kepadaku, aku tidak akan mengulangi menyebut Khadijah dengan keburukan lagi. Wes, ini kesalahan terakhir. Selama hidupku, ketika engkau ini hilangkan murkanya Rasulullah sekarang, aku tidak akan menyebut Khadijah dengan buruk lagi. Seakan-akan janji. Sayyidah Aisyah, kenapa? Melihat marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sayyidah Khadijah mulia di hadapan Rasulullah? Dihina oleh Sayyidah Aisyah, padahal Sayyidah Aisyah tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukannya. Kalau enggak adil, wajar perempuan itu merasa murka. Tapi Rasulullah kan berbuat adil. Tapi Sayyidah Aisyah justru mengatakan kata-kata yang enggak pantas. Murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya murkanya membuat Sayyidah Aisyah takut sehingga berdoa kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Beliau pun juga berkata, "Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi itu." Ketika Rasul melihat, mengetahui apa yang aku rasakan, Rasul bertanya, "Kaifa gulti?" Bagaimana kamu bisa mengatakan hal tersebut? Menghina Khadijah, mengatakan kabiratus sin telah diganti. Allah menggantimu dari perempuan yang tua. Kok bisa kamu mengatakan seperti itu? Padahal wallahi demi Allah laqad amanat bi iz kadzabaninnas. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang yang mendustakanku. Wa awatni itrafadhaninnas. Dia yang mau menerimaku ketika orang-orang menolakku. Wa ruziktu min hal walad. Dan aku diberi oleh Allah rezeki anak darinya. Wa hurrimtumuhu minni. Dan Allah tidak memberikan anak dari kalian, tidak memberikan anak untukku dari kalian. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, menceritakan bahwa saat setelah mengatakan hal tersebut Rasulullah faghada warah alaiha bihasyahran, pergi enggak datang kepada Sayyidah Aisyah lagi selama satu bulan. Hukuman untuk Sayyidah Aisyah. Ditinggalkan Sayyidah Aisyah selama satu bulan, enggak didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu saat itu setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, tidak ada istri yang lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi Sayyidah Aisyah. Tapi karena perkataannya, hukuman untuk Sayyidah Aisyah satu bulan. Karena itu kalau ada istri kita yang bentak-bentak, kata-katanya kasar, tinggalan satu bulan. Bingung. Waja'at ukhtu Sayyidah Khadijah. Wakana ismuha Hala. Saudarinya Sayyidah Khadijah pernah datang kepada Rasulullah. Namanya adalah Hala. Karena itu Khuwailid itu juga Sayyidah Khadijah, saudarinya bernama Hala datang kepada Rasulullah. Fafarih abihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang dengan kedatangannya Hala, saudarinya Sayyidah Khadijah. Mengapa? Faqad kana sautuha yushbihu sauta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena suaranya Hala itu mirip dengan suaranya Sayyidah Khadijah. Biasa, satu saudara itu ada kemiripan mungkin dari suara atau dari rupa, itu biasa. Terkadang sulit untuk dibedakan. Wa ahasat ummul mukmin Aisyah bi ghairah. Ketika Hala ini datang dan Rasulullah senang, biasa perempuan ketika ada perempuan yang datang cemburu, tapi cemburunya bukan dengan Hala, kan aneh, cemburunya itu dengan
yang sudah meninggal, Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Wa ma tadhkur min ajuzin min ajaiz Quraisy hamra ashadkan halakat fid dahr, badalaka Allahu khairan minha." Perkataan ini menggambarkan seperti ini. Buat apa kamu mengingat seseorang yang perempuan yang sudah meninggal? Allah sudah mengganti kamu yang lebih baik daripadanya. Terus gak perlu diingat-ingat lagi, karena mendengarkan suaranya Hala itu bisa mengingatkan Sayyidah Khadijah. Datang Hala kepada Rasulullah, senang Rasulullah karena bisa menghibur, mengingatkan tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika hal tersebut terjadi, Sayyidah Aisyah cemburu dengan mengatakan, "Buat apa kamu mengingat-ingat perempuan yang sudah tua, yang sudah berlalu, yang sudah dimakan oleh zaman. Allah sudah menggantimu yang lebih baik daripadanya." Lah, disinilah Rasulullah menggambarkan, menampilkan janji yang benar, artinya kejujuran dalam cintanya kepada Sayyidah Khadijah, kemurnian kasih sayangnya, tidak menutup bahwa beliau juga mencintai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi beginilah bentuk cintanya Rasulullah. Padahal Sayyidah Aisyah itu istri perawan yang masih muda, yang punya martabat dan punya nasab yang mulia karena putrinya Sayyidina Abu Bakar. Walaupun Sayyidah Aisyah demikian dicintai oleh Nabi, tapi karena beliau tidak menerima dari Sayyidah Khadijah itu apapun dari kalimat, walaupun guyonan. Jadi walaupun Nabi guyon atau serius ketika memuji Sayyidah Khadijah, enggak terima Sayyidah Aisyah, beginilah cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Murka karena ucapan yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah dan mengatakan sebagai jawaban, menggambarkan kemuliaan seorang perempuan yaitu Sayyidah Khadijah dengan pernyataannya, "La wallahi ma abdalanillahu khairan minha." Demi Allah, tidak Allah ganti untukku yang lebih baik daripada Khadijah. Walaupun ada Aisyah, masih ada istri-istri yang lain. Kenapa? Tidak bisa Aisyah mengimbangi untuk Khadijah, enggak bisa. Karena itu enggak diganti oleh Allah yang lebih baik daripada Khadijah. Kalau yang dibawa Khadijah banyak perempuan-perempuan, tapi kalau yang sama atau lebih baik daripada Khadijah enggak digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad amanat bi hina kafara bin nas. Beliau Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengkafirkan aku, menolakku. Wasaddaqatni hina kadzabani nas. Mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Wawasat nihina haramanin nas, dan berbuat baik kepadaku, memberikan bantuan untukku ketika orang-orang menghalang-halangi untuk membantuku. Warazaganillahu min hawaladan, Allah memberikan aku rizki anak darinya. Walam yarzugni min siwaha, dan Allah tidak memberikan aku anak dari selain Khadijah, artinya dari istri. Karena Rasulullah punya anak lagi dari Maryatul Qibtiyah, hadiah budak yang digadiahkan oleh Muqawqis. Karena itu didoakan di sini, rahimallahu Khadijah ummul mukminin ula. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada Sayyidah Khadijah, ibunya orang-orang yang beriman yang pertama. Wa radhiya anha wa ardhaha, dan mudah-mudahan Allah meridhoinya dan membuatnya ridho. Wa a'la fi jannatil firdaus ma'waha, dan Allah menempatkan di surga firdaus tempat tinggalnya. Wa jama'ana yaumal hasyri wa iyyaha fi manazil abrar, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di padang mahsyar bersamanya di kedudukan-kedudukan orang-orang yang mulia, ma'a sayyidil muttaqin, bersama pemimpin orang yang bertakwa. Wa khatamin nabiyyin, penutup para nabi, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a sa'irin nabiyyin wa siddiqin, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama para nabi dan para siddiqin.
wa syuhada wa salihin, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah teman yang terbaik. Wa razaqana hubbahum wa tiba'ahum, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki cinta kepada mereka, meneladani mereka. Wa mualatihim wa mualatahum, dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin kita. Wa ta'assi bihim, menjadikan mereka teladan kepada menjadikan kita bisa meneladani mereka. Wa anna tarassama khutahum, dan mudah-mudahan Allah gambarkan kepada kita perjalanan mereka, langkah mereka. Linakuna bihaqqi khairi ummatin ukhrijatin nas, supaya kita menjadi umat yang terbaik dengan benar. Wa kafa billahi wakila, dan Allah cukup bagi kita sebagai wakil. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.